Morning guys. Kita lihat nih, saya mau visit teman satu pun pas kemarin datang. Lupa ya nih kelompoknya nih. Oke, kita mau visit dulu ya. Mana dia orang? Puasnya, ketinggal tadi. Ketinggal dari ruangan tadi. Suruh dengar suara napas. Ini puas bedah. Gak ada ya, belum muncul. Lari kalian, cepat. Lambat kali. Apa ya kerja kalian ini? Berapa lama kalian dengarkan itu ya suara napas? Apa kalian dengar itu suaranya? Suara napasnya kau? Hah? Kau? Rongki. Kok kompak kalian rongki? Yang sebelah mana rongki? Sebelah kanan? Sebelah kanan suara apa? Sebelah kanan suara mengi, mizing. Sebelah kiri suara rongki. Rongki ada dua. Ada macam rongki apa? Rongki kering. Kering apa? Kering. Ini kering nih, ini. Rumput nih kering nih, ha. Ini kering. Apa? Rongki basah. Rongki basah ada dua. Rongki basah apa? Hah? Similiar. Apa ini? Hah? Rongki basah? Rongki basah halus sama rongki basah kasar. Nama lainnya apa rongki? Hah? Crackles. Hijau kalian. Wheezing ada berapa macam. Dia dibagi-bagi deh tuh. Tahu enggak? Tahu? Mengi. Apa kalian lihat di bawah? Enggak ada apa-apa kalian di bawah nih, tengok-tengok di bawah kalian. Tengok atas. Wheezing itu ada monofonik, ada polifonik, ada localized, ada generalized. Generalized berarti dua paru, localized berarti satu paru. Habis itu low pitch sama high pitch. Jadi pasien itu berarti wheezingnya high pitch, monofonik sama localized.